Pak Kumis. Yoi. Bisa dimulai? Oke. Yang memang hortikultura terutama tanaman-tanaman yang endemik, dalam artian tidak jadi tanaman ini memang ketinggiannya memang milih. Jadi ya paling tidak kalau di sini yang komoditas paling utama kentang, kopi, wortel, bawang daun. Sejak kapan menanam kentang? Karena tadi kan sebelumnya pernah menanam yang komoditas lain. Ya, kalau zonasinya itu ada tiga. Yang pertama di ketinggian 1200 sampai 1400-1500 lah. Ada sama Wonosobo beda-beda. Kalau di Banjarnegara itu mulai dari paling bawah sampai paling atas ada semua. Ada semua. Sedangkan di Wonosobo itu menengah sama atas aja. Menengah sama atas. Pegawai apa dan lain sebagainya, tadi manol atau apa tadi. Menekuni sendiri tidak ikut orang tua itu sejak kapan? Bertani secara umum.